Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mas, kita lihat ya menuku hari ini. Nah, di sini nasinya tetap sama, satu entong. Tuh guys, jadi makannya nggak usah mewah-mewah. Nggak mewah gimana, ada ayamnya kok nggak mewah toh. Ntar kalian ngerasanya aku seperti itu ya, anggap saja mewah lah. Ada bosong hijau ketumpangan kupu, lumayan gratis lagi guys, beneran gratis sih. Oke guys, hari ini makannya cuma seperti ini, ada ayam, ada tahu goreng, ada urap, sayangnya nggak ada sambal. So, oke, nggak apa-apa, kan aku males tiap hari masak sambal sih. Ada kerupuk. Tidak lupa sponsor resmi Yuna DC Vlog adalah tahu nggak guys, ini kangen water dari energi Jepang, pH tinggi ya, pH air yang ber pH tinggi yang dibutuhkan organ-organ tubuh untuk merekonstruksi atau meregenerasi organ-organ tubuh yang biasanya yang tertumpuk racun-racun dengan cara pembuangan air kencing, tinja, keringat. Jadi oke, sebelum makan minum dulu ya guys, tangan kursi lo guys, isi sufi. Menurut sunnah rasul minumnya tiga cekungan. Akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bingung guys, lek kumangan piye yo. Lawi oke, biasanya sambal terasi karo tempe tahu, iki panganan kok enak kental kini, terus kumana, dari mana dulu harus kumakan. Oh iya guys, ini kuahnya ini yang tadi aku bikin masak jontor tadi guys. Oke guys, kita makan guys. Panganan ini wong ningrat ini guys, orang kaya wong ningrat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa joy sam, maklum jaga nenek itu harus seperti itu. Ini sambil aku ngerasain itu ya guys, masakanku tadi, masakan jontorku. Oke, pedesnya masuk, manisnya cukup, asinnya pas, gurihnya oke lah. Karena apa, bedanya cabai Hongkong, lombok Hongkong sama lombok Indonesia itu bedanya di situ. Gurihnya lombok itu lebih enak gurihnya lombok Indo. Menurut aku mungkin ini pedesnya nggak seberapa, nggak pedes kalau aku bilang. Tapi ya oke lah, tapi nanti buat teman-temanku yang nanti makan, jangan bilang aku ngeracun kalian.
aku suka kalau kerupuk itu dikasih kuah gini guys, aku jadi roti alot-alot piye. Enak, apalagi ini dapat gratisan guys. Jadi rezeki anak soleha itu seperti saya ini, dapat gratisan. Aku hampir finish di sini guys ya. Sayur tetap joisan. Sawi. Enggak ganti kamu. Tapi joisanku, joisan mahal. Sing sekilo $4 kuwi lho guys. Guys, kasih tantangan aku dong. Tapi jangan yang ekstrim ya guys ya. Kon masak ae guys. Aku sing ekstrim biasa lah. Ini jiwa mak-mak gak oleh sing ekstrim. Ternyata ayam ratu kok gitu enak. Kemarin itu tetangga sebelah ngasih gitu loh. Kan gak boleh diterima guys ya. Rezeki. Maafin ya guys ya, pemandangan di belakangku. Abaikan saja. Yang terpenting kalian melihat cara makanku, menuku. Gitu loh. Guys, kalian mau aku bikin tutorial apa? Masak kuah atau gimana? Ntar aku buatin buat kalian. Pokok masak dulu ya, guys.
cukup gaya jajan kayak iso gaya jajan guys. Tak mau ya guys ya. Aku dari kecil itu gak iso masak karena saya anak manja. Masak itu kok iso masak mbak? Mereka kebener masuk ngomit gak iso masak bacut menurut ibaratnya seperti itu. Oh iya guys ya, kalian biasanya kalau makan masih disisain di piring nggak bersih gitu ya guys ya, mulai sekarang biasakan kalau makan itu bersih ya. Mungkin darahnya cah gelagas, nah mungkin darahnya cah keluhan. Bukan, biarkan orang ngomong tentang beragas keluhan atau gimana. Lekan entek mbak, sampean makan itu harus dikira-kira. Ojo bebah, lawe enak wah, iki lawe jancos. Imbuh wah jangan makan itu semampu perut kita, jangan pepak, jangan enak iwak-iwakan, enggak utuh iwak-iwakan, iwak asli. Amumpung macam kalian pasti tahu lah kekuatan kalian makan itu seberapa endong, seberapa piring, pasti kalian tahu. Nah kalau masih lapar ambil lagi tanduk, enggak masalah, daripada sampai ambil kebanyakan bosone Jawa puwa-puwa enggak kasihan nasinya karena keegoisan kita ketika menangis. Ah kamu mengambil makan kebanyakan, sekarang kamu membuangku. Nah ibaratnya seperti itu guys, teman-teman guys, iman-iman guys, masuk ratuku gratisan, ini menandakan bahwa kita bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim sunnah. Nah guys, bersih kan, bukan apa-apa,
Oke. Terima kasih. Hari ini sudah ditemenin sama kalian-kalian semua. Jangan lupa ya guys ya, subscribe, like, dan komen di channelku. Kalian mau nantangin aku apa, yang terpenting jangan yang ekstrim-ekstrim. Insya Allah kalau aku bisa, pasti aku follow kalian, permintaan kalian semua. Oke, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.